Halo guys, kembali lagi bersama saya Regasa. Yeah. Dan ya guys, kali ini kita akan showcase add-on lagi, yaitu Danger Inbound. Dan apa Danger Inbound ini? Yaitu add-on di mana ntar para monster guys akan menjadi sangat kuat dan menakutkan. Jadi ini ada ekstra kekuatan gitu, jadi lebih di upgrade guys. Yeah, dan lebih berbahaya pastinya. Nah, biar gak terlalu lama dan biar gak penasaran, kita langsung aja masuk, guys. Oke. Di sini kita ubah aja cheat-nya, hidupin always day. Dan kita matikan. Di sini kita cari resource pack-nya yang danger inbound, guys. Nah, ini dia. Behavior-nya juga danger inbound. Oke, udah siap semua dan kita langsung aja masuk, guys. Oke, guys. Kita udah masuk dan ya, kenapa saya langsung survival? Karena di add-on ini di survival di modenya kita dapat 2 nyawa, guys. Jadi 2 bar gitu. Jadi total ada 20 nyawa, guys, dan itu banyak banget. Dan lihat di sini airnya selalu hidup meskipun di atas. Kalau kita masuk ke dalam itu kita nggak akan mati. Jadi udah anti air. Oke. Nah, ya, sebelum kita coba spawn makhluk-makhluknya, guys, mungkin kita sebaiknya ganti dulu ke mode kreatif karena biar gak langsung tewas, guys. Ya. Itu bisa berbahaya. Oke. Kita ganti dulu. Oke, guys, kita udah mode kreatif dan kita cari dulu tempat yang luas, bro. Ini nggak enak banget. Kita ada di dalam hutan spurs. Oh my god, pohonnya di mana-mana, guys. Kita cari yang tanah kosong dulu ya. Ntar kalau nemu, saya balik lagi. Dan mapnya ini lumayan keren. Lihat, karena di sini kita menemukan ada salju, guys. Ya, saya di survival belum menemukan salju sih. Mudah-mudahan cepat ketemu. Oke, kita nggak akan di salju karena nggak seru. Saya akan cari lagi, guys. Dan ya, guys, ini mapnya lumayan keren karena di sini ada villager dan ada blacksmithnya. Nggak ada ternyata, guys. Jadi cuma villager gitu. Ya, tapi ini keren sih. Karena dan ini ngumpul sama jungle. Ya, gimana nggak keren, guys? Semuanya ada di sini, guys. Mantap banget nih map. Nah, saya mau nyari tempat kosong dulu, guys. Belum ketemu, oke? Oke, guys. Nah, kita udah ada di sini. Oh my god, baru ketemu. Tapi sayangnya nggak rata. Ya, nggak apa-apa sih. Pertama yang akan kita spawn yaitu Bung Kripa, guys. Ya, Bung Kripa. Di mana Bung Kripa? Oh, ini slime, bro. Bung Kripa, guys, yang mau saya pertama spawn. Nah, Creeper di sini upgrade-nya itu larinya tambah cepat, guys. Dan apa ya? Pokoknya meledaknya itu tambah luar biasa. Nah, kita coba aja dulu, guys, spawn. Nah, di sini kita coba lihat dulu apakah dia cepat bener atau enggak. Bro. Bukan. Oh my god. Nah, kita akan coba hidupkan korek. Tiba ada di depan, guys. Hah? Loh. Gak meledak, guys. Nah, lihat kan? Jadi ledakannya itu gak besar. Cuma hilang gitu. Oke, nice. Kok bisa gitu ya? Nah, sekarang kita akan spam skeleton, guys. Mana skeleton? Ini dia. Skeleton di sini kayaknya. Oh, enggak. Enggak lebih tinggi sih ya. Yang pakai helm. Oh my god. Jadi hitam gitu, guys. Jadi oh my god. Dia jadi item gitu. Dan kayaknya dia sekarang bunuhnya itu ke apa aja, guys. Kita coba. Oh, enggak. Jadi dia enggak nyerang mob yang lain sih.
Jadi dia agak menyerang mob yang lain. Ini malah kayak Wither Skeleton sih. Skeletonnya, guys. Oke. Gimana kalau Wither Skeletonnya? Kayak apa gitu? Mana, bro? Nah, ini dia Wither Skeleton. Wither Skeletonnya tetap, tapi cuma skeletonnya yang berganti, guys. Nah, sekarang kita coba spawn Iron Golem, guys. Iron Golem berarti kita butuh ini. Kok itu sih? Ini loh. Nah, sama kepalanya. Nice, di sini. Nah, kita bikin dulu dan di sini. Oke. Iron Golem di sini lebih besar dan lebih cepat, guys. Dan dia netral, tetap attack-nya itu lebih ganas sih katanya, lihat. Oh my god. Oh my god. Oh, dia nggak nyerang sih. Ya iya kan netral, bro. Jadi dia netral sekarang, guys. Dia nggak bakal nyerang. Dia lebih besar dan lebih cepat sih. Oke, kita spawn ini jadinya agak lemot, guys. Oh, ini dia skeletonnya, guys. Dia udah berteduh dan emang mirip kayak itu sih. Kayak Wither Skeleton, guys. Oh my god, itu gede banget, guys. Serius. Oh my god. Nah, kita akan spawn gas sekarang. Mana gas, bro? Nah, ini dia. Gasnya itu juga lebih besar dan lebih marah-marah lagi, guys. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ini apa, bro? Gede banget. Oh my god. Gede, guys. Lihat. Oh shit. Nah, sekarang kita akan coba spam zombie. Di sini semuanya lebih gede, guys. Gak tahu kenapa jadinya suka gede semua. Zombie mana ya, bro? Oke, kita udah pegang zombie. Di sini zombinya juga lebih besar dan lebih cepat. Dia juga lebih ganas nyerangnya, guys. Ya. Dan kita coba spam. Oh my god. Ukurannya sama, guys. Oh enggak, lebih gede itu. Dia nyerang kah? Ya kalah lah, bro. Oh my god. Ini cepet banget, guys. Gak tahu nih, bikin nge-lag sih. Karena ini mau defense sih ya. Oke, guys. Sekarang kita akan coba spawn Husk. Mana Husk, bro? Ini dia Husk, Husk, bro. Hush. Nah. Oh my god. Ya ampun, ini gede banget, guys. Gede banget Husknya, lihat. Oh my god. Ini kalau kita main survival kayak apa ya? Dia juga lebih cepat, guys, dan lebih kuat. Oh no. Nah, sekarang kita akan coba spam spider. Kalau spider ini ya dia cuma lebih cepat dan more powerful, guys, tapi tetap, dan motifnya beda sekarang. Kayak Spider-Man yang hitam. Lihat matanya. Oh my god. Ya bro, sama bro. Cap Spider juga lebih sama sih. Sama sih. Gak ada bedanya, guys. Tapi kayaknya lebih kecil. Kita cari dulu. Nah, ini dia Cap Spider. Tuh kan, dia lebih kecil, guys. Lihat, ini dia Cap Spider. Ntar kalau main survival gak kelihatan dia, bro. Tuh kan, lihat. Itu lebih kayak spider beneran, guys. Kecil banget. Oke, sekarang kita ke bagian zombie pigman. Nah, zombie pigman ini malah menjadi kayak hantu, guys. Karena dia nggak punya kaki. Dia lebih besar dan nggak punya kaki. Matanya juga merah. Lihat. Levitation, guys. Kayak gitu, dia terbang. Dia cuma itu sih. Nggak ada. Ya, lebih kuat lah. Semuanya rata-rata lebih kuat, guys. Dan sekarang kita akan coba Enderman. Ini dia Enderman, bro. Enderman di sini apa ya? Lebih gede dan yang pasti lebih
berbahaya, karena semuanya lebih berbahaya sekarang guys, lebih cepat dan lebih kuat, dan juga serangannya itu lebih jauh sekarang guys, dan itu sangat membahayakan. Tapi kayaknya di sini Enderman-nya itu nggak bersahabat satu sama lain guys. Dia berantem satu sama lain, lihat itu gede banget guys. Dia gede banget, dan coba kita coba kita coba spam guys. Katanya sih nggak bersahabat sih, nggak bisa satu tim gitu. Berarti kan nggak bersahabat. Kenapa ngebling-ngebling gitu bro? Kayaknya nggak, kenapa sih? Dia nggak berantem guys. Oke, itu gede banget, serius nakutin bro. Nah, kita cari dulu. Nah, ini dia Wolf. Nah, dia lebih gede dan juga lebih berbahaya guys. Lihat. Oke, seukuran bro. Gedenya, lebih cepat juga dan lebih berbahaya. Tapi saya nggak tahu sih apa dia bisa di timing. Kita coba aja guys. Nah, oke, ternyata masih bisa guys. Kita kasih makan dan kita coba serang ini. Nggak bisa bro. Ini deh, serang deh. Enak bro, serang bro. Loh, kamu takut bro? Ini loh. Oh, dia nyerang guys. Loh, serang bro. Mati guys. Ya, dia nggak terlalu kayak biasanya sih. Nggak tahu kenapa. Dan di sini binatangnya lagi yaitu kuda guys. Kudanya itu lebih cepat ya, pasti. Dan lompatannya lebih tinggi, juga lebih besar dan lebih banyak nyawanya guys. Kita coba apakah benar ini sama aja sih ya, atau ini anaknya. Oh, kalau nyawanya banyak banget guys, serius. Kita coba aja dulu sampai dia mau guys, sampai ada love-love-nya gitu. Nah, ini udah ada love-love-nya. Baru sekarang kita ambil saddle, karena saya penasaran guys, beneran penasaran banget saya. Oke, kita udah pakai saddle guys, katanya ini lebih cepat. Oh my god, beneran cepet guys. Ini mah cepet banget, bukan nambah cepet doang, ini cepet banget guys, serius. Ya, yang paling enak sih cuma di kudanya ya, cepet gitu guys. Dan ya, udah nggak ada lagi guys, cuma itu yang di apa ya, perbarui di add-on ini. Jadi kalau kalian main survival, kalian akan hidup seperti kurcaci guys, yang kalian doang yang kecil dan makhluk-makhluknya besar-besar. Kita lihat, ini sekali nusuk kayaknya kita mati guys. Ya, bahaya bener itu. Dan ya, mungkin videonya, dan ini Husek gak terlalu banyak jalan sih ya, cuma diem-diem dan muter-muter di situ aja. Mungkin karena dia gede banget guys, jadi gak bisa kemana-mana. Tapi ini Enderman kok liatin sini terus ya. Pergi napa bro? Kamu masih penasaran bro? Dia lihat sini terus guys. Biasanya kan gak peduli gitu. Tapi kalau kali ini dia ngeliatin terus guys. Oke, nice. Dan ya, videonya sampai sini dulu guys. Kalau kalian mau download, silahkan aja, linknya ada di deskripsi. Oke, videonya sampai sini dulu. Oke guys, terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa like, komen, kritik, saran, dan ide. Silahkan aja komentar di bawah. Dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya lebih banyak lagi yang nonton video saya dan lebih banyak lagi yang subscribe saya. Dan buat kalian yang baru mampir, kalian bisa klik tombol subscribe atau langganan. Dan itu gratis guys, gak pakai bayar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.